Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di siang hari ini, hari Senin 5 September 2022, saya sedang berada di area depo kereta cepat Tegaluar di sisi sebelah barat. Depo kereta cepat Tegaluar baru saja 2 hari yang lalu kedatangan 3 unit lokomotif dan saat ini masih berada di atas trailer pengangkutnya. Saat ini saya akan menyaksikan proses penurunan satu lokomotif yang masih terbungkus dengan menggunakan satu kren yang cukup besar. Untuk melihat proses penurunan lokomotif secara lengkap, silahkan simak videonya sampai tuntas. Lokomotif mulai diangkat dan sudah terlepas dari trailer. Dan trailernya sudah bergerak ke arah timur, sehingga lokomotif betul-betul dihandle menggantung di atas kren. Supaya proses penurunan lokomotif ini terlihat lebih jelas, mohon maaf saya akan mempercepat beberapa bagian video sampai 3 kali. Nah sahabat, saat ini lokomotif yang masih terbungkus sudah berada di atas rel menghadap ke arah barat, ke arah stasiun Tegaluar atau membelakangi depo Tegaluar. Nah sahabat, pembungkus lokomotif sedang dibuka. Saya jadi penasaran akan melihat seperti apa bentuk lokomotif ini. Thank you.
Ternyata lokomotif ini berwarna kuning kecoklatan atau kuning tua, dan di belakangnya nampak ada satu kren kecil dan berlogo KCIC. Jadi nampaknya satu unit lokomotif ini milik KCIC. Kemungkinan lokomotif ini akan tetap berada di depo meskipun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai. Lokomotif ini bisa digunakan untuk keperluan perbaikan, repair, atau pemeliharaan maintenance infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Lokomotif ini mempunyai spesifikasi dengan tipe GCY300 dan mempunyai bobot 46 ton, kemudian panjang 16 meter. Serta lokomotif ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Senin 5 September 2022. Melihat proses penurunan satu lokomotif di area depo kereta cepat Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.